Berarti baru kali ini ada laksanakan. Ya. Jumlahnya pesertanya ada berapa, Pak? Untuk jumlah peserta itu yang pertama bicara Murontal itu untuk anak-anak ada 21 orang. Untuk Tarbidge anak-anak ada 17 orang. Untuk tilawah itu dibagi anak-anak 15 orang, remaja 8 orang dan dewasa 10 orang. Jadi jumlah seluruhnya ada 71 orang. Begitu orang. Pak, ini apakah merupakan agenda tahunan kelurahan? Ya, saya tahu ini agenda setiap tahun kegiatan STK di kelurahan. Pak, nanti pemenangnya lanjut ke tingkat apa nih, Pak? Kecamatan atau apa? Pemenangnya nanti kita akan lanjut ke tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan? Betul. Pak, kesan dan pesan terhadap kegiatan STK tingkat kelurahan ini, Pak, khususnya Kelurahan Taman Sari. Kesannya semoga, kalau saya berharap setelah ada seleksi para peserta, ada tindakan lanjutan, Pak. Saya sudah membuat program di mana nanti kita ada pembinaan untuk anak-anak tersebut. Pembinaan dalam hal untuk? Dari segala hal kita akan coba membina, jadi nggak hanya di STK yang ada di kelurahan ya, Bang ya. Kita akan berlanjut setiap bulan. Itu sudah kita agendakan dengan bidangnya agar semua ini berkelanjutan lah, Pak. Jadi memang udah agenda kerja Kelurahan Taman Sari ya, Pak. Siap, insyaallah. Cita-cita kita.